Sahabat Kece, Dejan Ferdinansyah menuliskan curhatan menyentuh usai masuk ke skuad Indonesia di Piala Sudirman 2023 yang sukses bikin badminton lovers terharu. Sekedar informasi, PBSI melalui akun media sosial mengumumkan skuad resmi Indonesia yang berlaga di Piala Sudirman pada 14 hingga 21 Mei mendatang. Dejan Ferdinansyah dan Gloria Immanuel Wijaya sendiri menggantikan posisi Amri Syahnawi dan Winnie Oktavina Kandau yang semula menjadi bagian Indonesia di Piala Sudirman. Dengan ini, Dejan Gloria akan berjuang di sektor ganda campuran yang menurunkan Rina Vivaldi dan Pita Haningtyas Mentari, juga pasangan Adnan Maulana Nita Violina Marwah. Sementara itu, usai dipercaya PBSI menjadi bagian tim bulu tangkis Indonesia di Piala Sudirman, Dejan Ferdinansyah menuliskan curhatan menyentuh. Hal ini diketahui dari unggahan Dejan beberapa waktu lalu di Instagram pribadinya, usai ia dan Gloria Immanuel Wijaya berhasil meraih medali perunggu di Badminton Asia Championships 2023. Alhamdulillah, tidak perlu berlari untuk menggapai sesuatu. Cukup berusaha dan lakukan yang terbaik. Semua akan datang saat waktu yang tepat. Tulis Dejan. Terima kasih untuk orang tua, keluarga, partner, PB Jarum, pelatih, Lining, tim PB Jarum dan teman-teman yang selalu mendoakan saya. Sambungnya. Maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sambung Dejan Ferdinansyah dalam unggahan Instagramnya. Usai naik podium di Badminton Asia Championships 2023. Tentu kabar baik menjadi bagian skuad PBSI di Piala Sudirman menjadi kebanggaan tersendiri bagi Dejan Ferdinansyah dan Gloria Immanuel Wijaya yang berstatus sebagai pemain ganda independen.